Aksi pencurian pakaian terekam kamera CCTV pemilik toko. Dalam aksinya, pelaku yang merupakan wanita parubaya itu dengan leluasa mengambil isi toko yang berada di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Pelaku berjumlah 4 orang, 2 diantaranya pria yang bertugas mengalihkan perhatian pemilik toko. Sementara 2 pelaku lainnya adalah wanita parubaya, terlihat leluasa mencuri pakaian. Komplotan pelaku berhasil mencuri puluhan pakaian serta 1 unit telepon genggam. Aksi pencurian ini membuat pemilik toko rugi hingga mencapai 15 juta rupiah. Pemilik toko telah melaporkan aksi pencurian tersebut ke pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari